kita mengulang kembali, mudah-mudahan kok tak kalok jago kok lupa ingat takkanai di kamati tabayang akhirat ba'alai suat. Pada malam kini beberapa pengajian yang akan abu sampaikan adalah tentang sejarah atau tentang ziarah. Sebab di bulan Sapa aku mama dia apa-apa kita adalah dianjurkan untuk pergi basapar. Iyo nak? Ba'an nama sapar ko mak sapara. Aratinyo bajalan-jalan. Jadi bajalan-jalannya bukan pai raun ka tempat-tempat wisata, tidak. Tapi adalah bajalan-jalan di Cikoko dalam rangka yaitunya beribadah, menyalang guru atau menziarahi makam-makam ulama yang telah bajasu terhadap kita. Iya mak, kalau tidak ada ulama, mak tidak kenal kita dengan Allah. Kalau tidak dengan ulama, kita tidak kenal dengan Nabi. Kalau tidak dengan ulama, tidak tentu dawa halal juaram sah jubatal sunat dan perdu rukun dan syarat. Sehinggonyo kedatangan ulama lama-lama apa-apa yang membehidup kita berubah. Mangkonyo Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Man zaral ulama faqad zarani. Yang artinya siapa orang yang menziarahi ulama, kata Nabi Muhammad, sama laksana menziarahi saya. Wa man zarani faqad zarallah. Wa man zarallah kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menziarahi saya, kata Nabi Muhammad, sama artinya menziarahi Allah. Dan siapa orang yang menziarahi Allah, kana ma'i fil jannah, orang itu bersama saya di dalam surga, kata Nabi. Ya Muhammad, ya papa bersama Nabi Muhammad dalam surga. Kau yo pengen awak sama-sama masuk ke sarugo jo Nabi Muhammad, ayo mangko kita ziarailah ulama. Yo nak? Ibu, kamu awak ziarah? Kalau kita orang Sumatera Barat ko di bulan Sapa awak ziarah ke ulaan. Yaitu nyo angku Seburhanuddin yang telah mengislamkan ranah Minang. Jadi nak angku Seburhanuddin ku biwa apa-apa kalau ambo calik dalam sejarah, beliaulah yang mengislamkan ranah Minang. Bukan Sumatera Barat. Tentu berbeda lu sama apa-apa antara Sumatera Barat dengan ranah Minang, tentu yo jauh bedanya. Kalau Sumatera Barat ketiknya mama jo apa-apa. Tapi kalau ranah Minang kulawe. Bara lawe nyorana Minang tua mama aja papa dalam sejarah dicaliak yang dikatakan rana Minang tu sajak durian ditakuk rajo sampai ke ombak Nambadabu dari ibu apa lunang sampai ke negeri sembilan itu adalah rana Minang. Di mana durian ditakuk rajo tu mama aja papa? Lah pernah kita pergi ke tapik durian di Takuk Rajo? Imamai. Di mana durian di Takuk Rajo tu? Iaitunya di Jambi. Sampai ke ombak Nambadabu. Di mana ombak Nambadabu mana ada apa-apa? Iaitunya di tepi laut Piaman tu. Rana Minang lawenyo di lunang sampai ke negeri sembilan. Malaysia Pakanbaru mama aja papa itu dahulunya adalah rana Minang. Cuma lah babagi ba kota-kota. Sumatera Barat, Riau, Malaysia, tapi kalau nan sabananyo itulah yang dikatakan rana Minang. Itu yang diislamkan di angku Seburhanuddin mama aja papa. Memang sebelum beliau mengislamkan ranah Minang,
Nan Minangko mama ja papa ladu juga orang yang silih berganti datang karena Minangko. Siapa datang untuk membawa Islam ke ibu apa-apa? Kau sejarah perlu kita ketahui. Kau kadang-kadang awak kalah mak je dengan siapa? Manga kau lan tu. Siri awak nyopai ke kubur tu. Banyak orang mengatakan ziarah kubur tu syirik. Ya nak? Banyak orang mengatakan itu bid'ah. Jadi bila apa-apa, perlu kita ketahui hukum daripada ziarah kubur adalah sunat. Sunat hukumnya. Kalau pada awalnya, kalau ambo cari dalam kitab, Pak Bu, ziarah kubur tu pernah dilarang oleh Nabi Muhammad dulu. Mama kau dilarang oleh Nabi Muhammad ziarah kubur tu dahulu sama mama je apa-apa. Di zaman itu Islam belum kuat lagi. Iman umat Islam ku alun tago le Pak Bu. Sehingganya ketika ada kematian, ku meninggala induanyo, ku meninggala bapaknyo, meninggala dun sanaknyo. Anyo pai ya mama ke kubur setelah dikuburkan ibu dan bapaknyo. Dek karena imannyo lemah, Islamnyo alun mantap, kesabarannya alun mantap, sehingganya mama ja papa inyo dia atih panan pekuburan tu basi golek marang rawang manangkuang-nangkuang dado mampi-ampian badan megang-gang rambut lah, sehingganya mama ja papa khawatir Nabi Muhammad dilarang lah ziarah kubur kata itu lai. Kalau ka manangkuang-nangkuang dado dia ti kubur maratuk menangi marang rawang, yo khawatir Nabi Muhammad. Dilarang ibu-ibu apa-apa. Dan tak lama masa kemudian ibu apa musim berganti masuk batuka biari berganti hari tibola minggu. Abi minggu berganti minggu tibola bulan. Babulan jo babulan tibola tahun bataun bataun jo bataun. Akhirnya ibu apa umat Islam kula berkembang biak. Imanlah makin mantap. Kesabaranlah mantap. Sehingganya diperintahkan Nabi untuk ziarah kubur kembali. Tujuannya lemah mah ya papa Nabi perintahkan untuk ziarah kubur. Bu. Koma. Tujuan Nabi untuk menyuruh ziarah kubur lain. Iaitunya untuk mengingat kematian. Di awak pergi ke kubur tuan-tuan takkanlah lo dah awak kemati. Kini awak pergi ke kubur mungkin sudah aku awak dan diziarai orang. Tak bayang di awak di balik papan dan salai liang lahat garan namanya. Gadang segadang badan lebar segadang tubuh indak balabi indak berkurang. Di sinan kita buat samantaru menunggu kiamat tiba. Kolaya dua mai badai kita kerajukan di hati dunia nangko. Mangko sanang lawak di alam barzah. Tapi nyampang ibu apa amalan dan saya sampai ibadah umpang baluak timbangan barik kakida. Dosa banyak dikakuk padu membiar palu ibu apa mengicu jo manciluk kerajo awak. Amangkonyo maratuk lah kita di alam kubur atau di alam barzah. Menunggu kiamat datang dalam penantian yang begitu lama. Indah ada saham amal ibadah awak setiap layu. Amang kau marawang menangi lah wak mama ya papa. Jadi tujuan Nabi Muhammad memerintahkan untuk ziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Ya mak. Mama ya papa ziarah kubur lagi tak kena akhirat dah wak. Memang ayo ziarah tu. Kadang-kadang dulu mama aku keulahannya nampar lula pelambak nampar luri he. Di mako wai ni ulaan. Di bawahnya lepik lambak selai becek. Apa yang memalik lepik lambak tu ke ulaan. Nang kanai bau ulaan tu nampak lalu dia. Nah sebenarnya bukan bantu itu. Awak ke ulaan tu sama amak je apa-apa pergi berziarah. Awak baca doa sepatah. Kuk mengajilah namanya. Kuk mengalah namanya. Awak niatkan pahalonyo kepada Angku Seburhanuddin.
Ana mau nyoba sebagai ucapan terima kasih awak ke inyo. De inyo makonyo Islam ranah Minang kuah. Kalau nak de inyo mama antala ba ana sikitu orang ranah Minang kuah. Yo dah. Ha makonyo di bulan sapa aku Pak Bu, kita luangkan waktu awak untuk pai menziarahi ulama dengan harapan apa? Rahmat daripada Allah, syafaat daripada Nabi, barakai daripada guru. Kau yang dikatakan mak tali tiga sapilin tungku tiga sajarangan. Ndak boleh umpang cik putih salaikan dua salampi. Seandainya amak-amak tali nan tiga sapilin tungku nan tiga sajarangan, putih salaikan dua salampi rumi memilah mamapahnya rasu tak mungkin samparono. Kau tungku nan tiga amak-amak ya papa. Tak campak cik nan tiga mak dima pariwak karitagaan alamak nasi nan kaindak masak. Ni kalau lihat do tungku nanti go di sinan tajarang kehidupan mangkonyo barek menjadi nasi mak bisa menganyam pari awak. Aku lah nak dikatakan mak barakai dari guru, syafaat daripada Nabi, rahmat daripada Allah. Diorang kini nak para lurinyo guru do mama do papa. Anam pentingnyo Allah dan Nabi. Guru ko urang. Memang guru ko urang mama do papa. Tapi dek guru mangko kita kenal jo Nabi. Yo nak. Kalau lagi ni mah, ha, guru kena urang ni. Ha guru nawa. Tunalah nan pentiang nawa jo Nabi Muhammad. Guru samo di dalam semua makan nasi. Ha. Dulu lu nak dia makan karak pada guru tu lai. Ha, makan karak ni memang gane. Ayo, nyu kadang-kadang orang kampung bukan nyu makan karak nak dia banggane. Dulu nak dia makan karak pada orang lain. Ayolah. Jadi ibu bapa balik kita ke pokok kaji balik ya. Dan ziarah itu adalah sebagai untuk mengambil barakat kaji dari guru awak. Supaya nak rela guru tu kawak. Senang hati guru kawak. Kalau lah rela nyo mamak nyo papa otomatis. Apa nang kita amalkan kaji senang hatinya. Semua ibaratnya mamak. Awak ziarah aku ibarat kampungnya bu. Awak kan punya sawah jo ladang. Sawah jo ladang ku kan ada satu membuik dah. Mana ruko, mana rawang, mancancang latih, mambalian batu gadang, memutu urik gadang kan ada satu awak dah. Ya nak? Namanya manungkai mah. Nak satu manungkai dah. Awak tahu badu jo mecik membuik je awak ni lain nak? Abala mama, dia kerana sawah ku awak dah satu membuik, ndak satu menruku manerawang, ina satu menguliang batu, ina satu memutri urek nang gadang, ina satu memerasianyo. Awak kini cuman menjalankan dan adole. Setelah hasilnya dapat mama, ko padi pulang durian buah, coklat buah, karambia jatua. Awak guluangnyo seorang hasilnyo mama. Rela ndak orang punya ladang tu kawak? Pasti mau pe. Ya nak? Wang gaya siswa tu ah. Awak sungkahan gadang yo peninggalan tu seorang. Datakan antu menyerakahan bagai. Datakan ada waktu inyo bagai mak mensisikan kuntu indu antu apa antu mandi antu nenek moyang awak yang telah berjasa. Ah mangkonyo naziarah ko itu pulo lah kira-kira mama dia apa-apa. Awak memberikan ucapan terima kasih ke beliau. De inyo mangkonyo wak kenal jo agama Islam. De inyo mangkonyo kita kenal jo Nabi. Jo inyo mangko kita kenal dengan Allah. Ah mangkonyo supaya nak sanang hatinyo mak kajinyo nang kita paturun panayan, nang kita amalkan petang pagi siang jo malam. Ah mangko kita kunjungi makam pekuburannya. Anda lo kenyo minta sinan apa? Kalau kenyo lo minta nak nyo uli lah. Oh biangku Suburanuddin, hambo dari Batu Puate datang kemari. Oh buya oi. Hambo dah mau dapat minantu. Cien minantu cik buya. Ha ha. Tu ya salah kerja tu. Oh buya. Ambo di Batu Puah dah laku-laku lah dua begini dah. Nah dua juang nama aku ya. Tolong cik buya. Ah, namu tu dia mak.
Anyo nabulienya awak ke situ tu berdoa dan minta didoakan kepada Allah. Mama kau minta didoakan, doa awak kau kurang didengarnya di Allah nya mama. Sebab hati awak lalai, jiwa awak kotor, hati awak kotor. Mangkonyo doa awak kau kadang-kadang tak didengarnya oleh Allah. Terangalai tapi tidak didengar ibu apa. Bama kota katu banyak kesalahan dosa yang kita buat sehingga doa waku tidak didengarnya di Allah do. Amangkonya ulama para wali Allah inyo ibarat pisau lah tajam keluar dari saruannya. Inyo bersih, jiwanya bersih, hatinya bersih, amal ibadahnya banyak, ilmunya tinggi, tauhidnya tinggi. Amangkonya wak minta tolong inyo. Minta tolong apa? Minta tolong di doa. Hari doa aneh. Oh iya, yo. Kuat jo hati mah jo roh awak mah makrifat awak yang berbicara mama. Ah iya masuk idui ulama yang kiramai dakik jo Allah. Hatulong doa nambo ke Allah iya umur panjang rezeki murah. Bala tatulak ni mic datang. Hasil ladang balipik gandu, anak berhasil kasadonyo. Suami rajin mencari awak patuah di rumah. Ya Allah ya Tuhan, ni mana awak tabang-tabang tinggok. Mah buya aku kini mah. Kamari jauh berjalan hampir baturui, iman ku nak amur doh. Tolong buya doa ke Allah supaya nak tatap iman awak. Boleh awak mamak meminta doa kepada beliau. Jalai ke orang nang kiramai mama. Jurang kampungnya kadang-kadang minta doa yo apa? Yo dah. Aduh dah mama aja apa-apa minta doa ke orang. Tadi doa. Lah iya. Ambo ndak kan ku semunu dinggir mama. Kadang-kadang ke pai ke Pekanbaru bagai ke pai ke Kaduri bagai ke pai ke Timbilan bagai. Tapi umroh bagai. Ah tu minta doa ke orang kampung mama. Deh, pak mama ambo ko jalan jauh. Tolong doaan bo cik deh. Salame jo mau pulang balik. Sampai yo tujuan dari cari. Ah, di doaan urang kampung mah asa inggonyo salame yo pulang balik. Apalagi kita minta tolong didoakan de ulama yang kiramai mama. Angku si Burhanuddin namonyo. Beliau lah ulama ibu apa yang paling bajasu untuk ranah Minang. Kalau mau baca lihat dalam kitab sejarah apa bu? Ulama putera Rara Minang ku yang paling bajasu ibu apa-apa kena ulama aku bajasu ju sadunyanya. Tapi yang paling bajasu ambo cali dalam kitab sejarah mak angku si Burhanuddin kunyo balimo urang samo barangkik ke Banda Aceh bu. Ku perlu kita kupas sejarah aku di bulan Sapar ko. Ah sejarahnya. Angku si Burhanuddin ku ibu apa sebelum beliau bagala Angku si Burhanuddin beliau kampung alamannya di Pariangan. Apaknya si Pampa, ibunya si Neli. Jadi di negeri Pariangan tu sesu ama mak jo apa-apa di usia beliau kanak-kanak namonyo si Kinun namonyo. Jadi nan si Kinun ku mama jo apa-apa di usianyo kanak-kanak inyo sadang-sadang bamain-main daerah Pariangan tu mama jo apa-apa tibulah harimau gadang melompik dalam rimbo. Sehinggonyo nan si Kinun ku ibu apa baku rasai bacakak jo harimau. Akhirnya mama jo apa-apa dapiklah di harimau nadi beliau. Digigitnyo lah kakinyo ku mama di harimau putih nadinya. Nan harimau ko sudah menggigit kaki ko maknyo lari ke dalam rimbo lai. Sehinggonyo nan si Kinun ko mak sampai beliau meninggal dunia kakinyo tengkak sebelah. Apa nyebut tengkaknyo? Diserang harimau ibu-ibu apa-apa. Amang ko kakinyo tengkak sebelah. Akhirnya balai musim berganti masuk batuka putaran jam teka tujuh. Di daerah Pariangan tu ibu-ibu apa-apa saya suap. Hukum adalah mamak jo apa-apa nang bagak di atih nang kayu turun jo kepiangnyo. Bampu bajudi buapa ba madu ayam madu kabau itulah sebagai tradisi.
Mamakan kunci ibu apa manci bauan menahan luka dalam menahan luka di hati pagu memanjang ke dalam sama. Jadi nan sikinun ku ibu apa di mancaliak tradisi yang seperti itu ndak senang hati mancaliak. Awalun Islam lai. Agamo jahiliyah ketika itu. Dek karno hati namanulak mama aja papa. Mangku ditinggalkanlah pariyanganku di beliau. Kamanyo merantau mama aja papa. Ndak merantau jauh lah. Cuma merantau ke balik dapur. Di luar luang menetap beliau di situ. Manga kerajonya, kerajonya yang sikinun ko pak bu bualo kabau. Dalam keasikan sedang mualo kabau sama amak gubalo kabau. Adalah daerah tapaki hai sirai ibu apa. Seorang yang menegakkan agama baru. Sia orang tua amak dari Madinah. Namanya Abdul Arif Syekh Madinah namanya. Inyo menegakkan Islam di tapakih Aisyra itu. Jadi nan si puan nan si kinun kota dia mama. Bakat orang kini. Bajalan malam. Danga mandanga. Bajalan siang. Caliak mancaliak. Dari jauh didakai. Nandakik bertambah dakok. Disimak-simak dari jauh mama. Apa yang dia ajarkan dek Syekh Abdul Arif atau Syekh Madinah kota tadi. Yaitunya nan diajarkan adalah agama Islam. Rancak nampak di sikinun ko ma ajaran Islam ko. Sehinggunya tertariklah hatinya. Di hati tertarik mak bertemuilah si Abdul Arif ko tadi. Pak. Ku. Di ambo mencelia pembelajaran agama. Oh, ajaran sanang benar hati ambo mencelia. Ah namanya ajaran ko. Dijawab dia enggak si Madinah ko nan Islam. Jadi bang. Akhirnya mama dan sekinun ku tadi nyo mendaftar masuk untuk belajar. Diterima lah dan sekinun ku mama di si Abdul Arif atau si Madinah namanya untuk kamangaji menjadi anak murid beliau. Dan sekinun ku tadi mama utak etagang menangku antininya. Dah semua utak awak. Awak kadang-kadang kantai. Ditunjuan doa cik. Ulang leh uya. Disuruh leh ulang leh. Lari baca leh uya. Ulang leh uya. Adi uya lah mata bapak. Dia nyuan dia je bu. Ayo. Kalau nan sekinun ko ndak mak. Antininya menangku utak atarang. Sehinggonya mak-mak. Segala nan diadakan dapet dinyo sekali. Dek saking hebatnya utaknya si kinun ko tadi mak. Sehinggo digi galah lah dek si Abdul Arif ko tadi atau si Madinah ko tadi. Ah galah nak digi mak yaitu nyo Samparono. Ah dek utak santiam menangku ah si kinun ditukar nyo Samparono leh. Sempurna. Ha kalau masuk kampuan Samparono. Atulah laki namanya mama Samparono. Dek kawan dan sama gadang mama bermain petang pagi siang dan malam sudah mengaji main keliling. Ha. Menembak-nembak kaje tepat lele. Ah nan Samparono ku jualnya bembau ni lai. Pono pono pono. Ha. Sehinggonyo masyhur lagalanyo mama namo beliau tu dalam sejarah iaitu nyo Pono. Nang kalimatnyo adalah Samparono. Ah, dek kawan sama kadang Pono je deh. Sehinggonya lah Pono je imbuan tahunya lah mak. Akhirnya tahunya mengaji. Sampailah nan Pono ko tadi mak. Mempelajari Al-Quran. Lah dapik di beliau iaitu Surah Al-Baqarah. Pada suatu hari dek karena Surah Al-Baqarah ko lah dapik. Lah gado kaji banyak seketiknya dalam dadu nan sempurna ko tadi. Pada suatu hari mama dia papa dibawalah dek si Abdul Arif ko atau si Madinah ko pai ke suatu tampek. Ada riwayat yang mengatakan pai berzikir. Ada mengatakan di atas batu gadang, ada mengatakan dalam lubang gadang beliau berzikir berdua. Ha berzikirlah mama zikir mengingat Allah antara guru jua anak murid.
Asyiklah guru jua anak muridku berzikir membaca kalimah la ilaha illallah. 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 Asyiklah zikir dua manusia, seorang guru, seorang murid. Dalam keasikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah mama dia papa tahu dari guru ka guru ceritonyo mama nan Syekh Abdul Arif atau Syekh Madinah ko tadi hilang dalam berzikir. Lanyap. Lanyap nyo antakama. Tinggal jo la balio seorang le mak. Digisa jo zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia terasa awak tinggal seorang. Dia nyalang cik mata. Nyata nyalang di caliak. Kasabala kanan dah ada guru lagi. Manangilah samprono ko tadi mak. Guru hilang dalam berzikir. Ana ditanyian dek samprono ko tadi mak. Bukan kematian atau kehilangan guru. Nan ditangisi adalah ilmu alun sampai ke gunjai lai. Badalan alun tibu di batih. Balai alun tibu di pulau. Malantiang alun tibu di tampuak. Nan ibukasui alun le sampai nan diama alun le pacah. Bala kagak le mak. Manangi-nangi le sampuno ko tadi. Taisanya menangi mak dek karno kaji alun sudah guru nak adolai. Ah dalamnya taisa-isa manangi tadangah suaro di udaru atau di awang-awang. Ah nak kato suaro wai samparuno jan manangi maratuk juo jan manangi juo lai wai samparuno nan akito yo nak bisa basuo lai mungkin di kampung akhirat kito ka basuo bisuo lai nan kito nak bisa beradaptasi lai wahai samparuno. Kalau engkau pengen melanjutkan pengajian atau ilmu agama Islam, maka pailah ke Bandar Aceh. Di sini ada guru dan sapa guruan yuk jambo. Ah, pailah ke sini. Lanjutkanlah pengajian. Lanjutkanlah menuntut ilmu agama Islam ke situ. Yaitunya ke Bandar Aceh. Yang bernama Syekh Abdul Rauf. Ah, jadi mama. Dia kerana letak itu. Pak Alay. Dilapor ke dua pak le bu. Pak. Mak. Ambo ke manantau. Ke manantau ke malam eh puno. Yo. Kajian yang sudah lai. Pengajian yang putui lai. Nang guru lah hilang. Tapi ambo disuruh untuk melanjutkan ilmu pengajian ke Bandar Aceh. Kini ambo minta izin ke mak ja pak. Tolong igi izin ambo. Aki jo capek jalan cerita mak. Mangko diizinkanlah samprono ko tadi di dua pak nyopai menuntui ilmu ke Bandar Aceh. Bajalan kaki mama sesuak mado to cukup kini. Nado pesawat terapil bagaira. Ah, bajalan kaki lah mama nan samprono ko tadi. Sajak dari lubu aluang tapak kiai sirama manuruan tapi-tapi lawi. Akhirnya mama capek jalan cerita tibalah di Pasaman Barat simpang ampik suku Mananti. Dia tahu mak simpang ampik suku Mananti. Mak simpang ampek suko mananti. Ah tu lagu mah. Ayo, pit sini tu repet namanya. Apa mangko banamu mak simpang ampek suko mananti. Rupanya memang berampek urang tagak di simpang tu. Kadang-kadang badan ni. Sampurono ko bajalan seorang mama nampak orang tagak di simpang ampik berampik orang kadang-kadang. Sehinggonyon sampurono ko tadi camih tiba takwik pun datang. Ko perampok garang kena mati.
Kaki tengkak sama lawang bampik negeri lawan. Cami pun oka. Cuman bawa harus menempuh simpang tu. Ditanyalah diorang berampik. Hei pemuda, kemana kau? Anak dodo. Udah-udah. Berjalan-jalan. Berjalan mana kau? Aduh tujuan. Anak dodo udah bahas ceritanya kau. Dari mana kampuang? Mengapa manuang si kau? Dijawab dia udang berampik kau. Wai pemuda. Kami ku nan sabananyo ndak tentu luarah perjalanan lain. Mengenalkan dirilah urang nan berampik kau mak. Nan seorang namonyo Ibrahim. Datuk Marun Panjang. Nan seorang namonyo Muhammad Moksin. Nan seorang Buyong Mudo. Nan seorang Muhammad Mutasir. Jadi mamak nama rampi orang ko Ibrahim Datuk Murun Panjang, Muhammad Muhsin, Muhammad Mutasir, Buyong Mudo. Nan Ibrahim Datuk Murun Panjang ko maknyo dari Padang Gentiang. Hambo dari Padang Gentiang mas saudara. Bawa mengkoti wasiko. Ayo di kampung hambo lah malai mencaliat masyarakat. Malai bahawa? Iyo. Nambaga mampalalahan nang kayu turun jo ke piangnya hala jo aram kasamosenya banyak ni nang ketujuh yang bo parangai tu ba atu kini bajalan-jalan samo ceritonyo urang nang berampik ko mama akinyo ba alai nang katuo sampurno ko te ko baik ko baik tu ba ambo kini ko tujuan pai ka Banda Aceh mah mangado melanjutkan pengajian ambolah mengaji mempelajari Islam tapi alontara kita mai kaji lai guru lah mati guru lah hilang entah ke mano pado kota kako yo saudara-saudara anak pai kito ke Banda Aceh samo barangke mak akhirnya mak samo barangke lah urang balimo ko manyo na balimo mak nampatamo samparono atau angku se Burhanuddin nan kaduo Ibrahim Datuk Marhum Panjang sudah tu Muhammad Muhsin sudah tu Syekh Muhammad Mutasir sudah tu Buyong Mudo kula ulama balimo mak nampal yang bajasu untuk ranah minan kuah inyolah nambah kerajo kare mak mak samaja manuntui barangke ka Banda Aceh balimo anan si Abdul Rauf. Si Abdul Rauf ibu apa-apa inyo menuntut kaji atau baraja ke ulama besar yang bernama Syekh Ahmadul Kusasi di Madinah. Ketika Syekh Abdul Rauf ko menerima ijazah dari gurunya Syekh Ahmadul Kusasi, anak kata Syekh Ahmadul Kusasi kebaki anak muridnya Syekh Abdul Rauf. Sapa guruan Jose Madinah tadi nanilang dalam bazikia tadi sapa guruannya wa ketikonyo menerima ijazah mamak si Abdul Rauf ko jo gurunyo si Ahmad Kusasi anak kato si Ahmad Kusasi wai si Abdul Rauf engkau lah mau turunkan kaji laye batin dunia akhirat segala kaji de pengajian amal dan pengamalan labu ageng kangkau sadonyo eska labu turunkan mangko Islam kalah urang timur ka sadonyo. Jadi nasi Abdul Rauf ko mengislamkan urang timur awa kurang timur namanya jadi bang pada suatu hari nanti nang kato si Ahmad Kusasi akan datanglah dari ranah Minang balimo urang laki-laki nyoka menuntik kaji kan kau dan salah satu nabalimu tu tengkak kakinya sebalah nan tengkak kaki sebalah tu si Abdul Rauf tolong lagi agala nanti setelahnya lah sukses mengaji yaitu nyo si Burhanuddin. Jadi mamak si Burhanuddin kau galah titipan kau siapa menitipkan si Ahmad Kusasi kanak murinya si Abdul Rauf. Baralah kesantian makrifatnya mama.
antari ma guru kita sebarunding ko mak sampunno ko tentu rinyo mak dari dalam minang kurang ke warang kek ke warang Aceh menuntik kaji salah satu nalimu tu tengkak kakinya sebalah anan tengkak dan sebalah tu tolong yang galakinyo setelahnyo sukses mengaji yaitu nyo si Burhanuddin anak nama-nama Sumarang tu rumah mak si Burhanuddin tu. Aku banyak lurang nama lamahan pejara ke makam si Burhanuddin. Ku sejarahnya mama aja papa. Aku indah. Dah banyak mama kini urang yang mematahkan ziarah kubur ku ndak ada gunonyo. Mambe dosu yo tunyo siriak gadang naraku tampe. Padua kalau kita kaji kita telusuri mama ku modenyo guru kita si Burhanuddin ku. Kawarangke jadi si ko mama latibo rasul de Syekh Ahmad Al-Qusasi guru de Syekh Abdul Rauf samantaro nangku si Burhanuddin ko bagurunyo kepado angku Syekh Abdul Rauf nanda peraso mama guru le de Syekh Abdul Rauf lai yaitu nyo Syekh Ahmad Al-Qusasi di Madinah ketika magin izah kana burinyo lado pirasat de Allah kana ka hatinyo mak. Apa do suatu hari nanti akan datang kepada Aceh balimo dari tanah Minang. Salah satu nama limo tu tengkak kakinya sebala. Anan sebala tu nan tengkak kaki sebala tu atau lo agi yang galak kayo nanti si Burhanuddin. Ku sejarah mak. Perlu kita ketahui. Kalau kita nak tentu jo sejarah mak sama anak ayam sama jo ayam dak baik dua. Tapi kalau kita mengerti dengan sejarah mak tentu selalu balik kaji dia wak sadunya. Ya mak. Balik tekan tua mak. Balik sampai wak cuma tua mak. Ya. Wak katunya mak ngaji itu apa ya nanya tua kan. Dalam mana kau buang WC. Ya. Ini suruh mampir tak biar buang dan lain-lain. Ah, ya itu sejarahnya. Ah, jadi kanlah barangkik mak ya. Enam balimu orang ko capek jalan cerita pak bu. Kita ambil barangkik mak. Di bulan Sapa ko awak memacu sejarah guru awak. Dengan harapan kita bisa menurut langkahnya. Ko indah bana sebantu inyo serupa inyo mainin riang lah. Yona, kamu de inyo alawalam di awak-awak ko mak. Alawalam kaji ndak dapi ibadah pamalai kasuwa tak namu busu hati alahu rabi apa ya rasanya awak kami bisa mengikuti seperti beliau cuman bau sawa tuan-tuan bisa tipu di sini ya mak ya pak ambonanya ke papa lah ambonan tak. Berdoa ke Allah ni. Nak bisa ke murinyo. Haa. Nak ke bapak untung juga. Capek jalan cerita. Nambalimu ko capek jalan cerita. Mak tibulah di Bandar Aceh. Rupanya waktu itu tu. Mak di Bandar Aceh tu. Angku si Abdul Rauf ko anak murid lebaratus. Dari berbagai macam penjuru Indonesia ko. Mak lah berdatangan. Bahkan di luar Indonesia bagai Mak Aceh tu. Aceh tu mak Aceh Eha kan empat huruf tu A C E H empat huruf A tu A Arab jadi di Aceh tu mak banyak orang Arab yang menuntut kaji sebab si Abdul Rauf tu mak lamunyo di Madinah mengaji kasih si Ahmad Al-Qusasi. Asenggonyo urang dari Arab mak banyak berdatangan ke Aceh itu. Amangkonyo atu Arab. C Cina. Ah dari Cina ibu apa urang berdatangan juo tu menuntut ilmu agama Islam ke Aceh. E Eropa. Dari Eropa mama urang ke Aceh juo dari menuntut kaji kasih Abdul Rauf. Mama ku mama datang orang dari Eropa, dari Cina, dari Arab. Karena ibu bapa Nansi Abdul Rauf pernah dulu mama dalam sejarah bocah liat nyoba tarak di Mesir di hulu Sungai Nil. Baralah mau nyoba tarak mak ampe tahun.
bersemedi di ulu sungai Nil si Abdul Rauf ko mama. Sehinggonyo ketikonyo batara di ulu sungai Nil Mesir mak. Sehinggonyo jaziah Arab tu ibu apa-apa. Ndak turun hujan enggak setitik selama sampai tahun. Panjang cerita kalau mau buka tu. Sampai mama aja apa-apa bermimpilah Raja Mesir tu. Mimpinya. Lampai tahun hujan ndak turun ke permukaan bumi. Bermimpilah mama Raja Mesir. Bahwasanya ada seorang pemuda yang sedang bersemedi atau batara di hulu sungai Nil. Doainya lah yang bisa hujan turun ke permukaan bumi. Karena doanya tajam, dengan doanya Allah, Allah akan menurunkan hujan ke permukaan bumi. Akhirnya balik mak. Besok pagi disampaikanlah berita ke Ulu Balang Perdana Menteri, pembesar-pembesar istana. Perdana Menteri Ulu Balang, bahwasanya malam tadi ambo bermimpi di hulu sungai Nil ada seorang pemuda yang batara atau bersemedi. Dalam mimpi itu dialah yang akan bisa menurunkan hujan ke permukaan bumi dengan doanya kepada Allah. Kini Ulu Balang Perdana Menteri, tolong jemput pemuda itu, kita bawa ke istana. Ulu Balang tu betul lah. Capek mak. Nansi Abdul Rauf konyo sedang ia mengingat Allah. Putui meripaik kepada Allah mak, hilang tubuh, hilanglah dunia. Lanyapkan pandangan ke tubuh, lanyapkan pandangan kepada alam. Nyatu Muhammad yang berdiri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedang mazikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tibalah Ulu Balang jo Perdana Menteri di pintu gua. Nang ketulu Ulu Balang. Wahai pemuda, kami disuruhnya di Tun Rajo kemari menyapui engkau untuk dibawa ke istana. Namun si Abdul Rauf nyondaknya sauti imbuan Ulu Balang Perdana Menteri. Kato tak berjawab urun diamnya, to tak berkembalikan. Nyotari izikin. Sampai tiga kali mak diimbau, tak dijawab. Akhirnya berbaliklah Perdana Menteri Ulu Balang ke istana. Dilaporkan ke Tuan Raja. Tuan Raja, ayo. Kami bersuruh alapai. Berperintahan kami pun lapai. Lah kami usahakan menyepui pemuda yang sedang batarak di hulu sungai Nil. Tiba di pintu gua tu Tuan Raja, lai kami imbau. Sampai tiga kali kami imbau tapi nyonak nama turun. Bakal lewat Tuan Raja. Ilah kalau lah Raja baca urunnya kau menyepui pemuda awak. Sementara doanya yang bisa menurunkan hujan ke permukaan bumi kepada Allah. Pernian Tuan Raja, kau lampai tahu hujan nak turun kau. Bandala kariang semua tak beraya mak. Kurumpui lah mi mati. Biri-biri lah kuru-kuru itaranak nak adoleh mak. Alah banyak yang kelaparan taranak waktu itu. Akhirnya ibu bapa-bapa diimbau segala ulama di Raja Mesir lain. Ulama-ulama yang dikumpulkan jaziah Arab. Peralawin. Tak Mesir saja. Jaziah Arab. Berkumpul sajonyo ke istana Raja di Mesir. Tiba di istana mak, ulama-ulama besar lama kumpul disampaikan di Tuan Raja mimpinya. Para-para ulama, para-para seh, para-para buya sengaja ambo panggil pada hari kini ado kabar kali sabik berito nang kali baca. Bahwa sonyo Mesir lampe tahun hujan tak turun ke permukaan bumi. Kok batama lamo takai ko alamai kito kemati kelaparan. Cuman sungguh pun baitu dalam beberapa hari ku ambo bermimpi. Mimpi tu angajo ketua para ulama. Mimpi ambo
di hulu Sungai Nil ada seorang pemuda yang sedang batara bersemedi mengingat Allah. Dalam mimpi itu mengatakan berkat doa seorang pemuda itulah yang akan bisa turunnya hujan ke permukaan bumi. Dia ambon kata Tuan Rajo. Lambo japui pemuda tu, lambo suruh ulu balang jo perdana menteri. Tapi nan pemuda ko ndak amur japui do. Kini wae para se, para buya, para tuanku, para ustad, baa solusinyo lai, baa caro akalai. Amangko mausullah ulama yang tertua waktu itu Pak Bu. Tuan Rajo, yo. Nan sabananyo nan pemuda tu bukan pemuda man Tuan Rajo. Inyo seorang wali Allah. Ndak amu aja punya pui amba aja udah. Baca pui jo kalimah la ilaha illallah mangkonyo kata bau. Basora-sora amba jo ndak kadidanganya do tunggu jo. Tu baca rawa. Ayo kita japui basamo-samo. Rati tulak balawak di sana ko labe dulu. Rati tulak balawak di kampung ko labe dulu. Ah setelah kita rati tulak balak baru kita menjapui beliau bersama-sama. Dari istana aku kita membaca tahlil kalimah la ilaha illallah. Indak putui kita membaca tahlil sampai ke pintu gua nanti. Ko seandainya modeko nan kita kerajaan Tuan Gajo, indak ragu kadimbau wali Allah tu inyo akan turun bergabung dengan kita. Ayo lah mulai mah. Atu mangkonyo rati tulak bala tu Pak Bu. Sajak di zaman itulah rati tulak bala. Mulai di masjid, pola banyak bala, manci banyak, tikui sembuh. Atulah rati tulak bala. Atu memang rati tulak bala dulu ibu bapa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Banyak tambah-tambah doanya mak. Ah tu baru beko terakhir. Afdalu zikri fa'alam anahu la ilaha illallah. Ampe jihad. Aduh kengkin tu. Itu baru ke belakang, ke kiri ke kanan. Sudah tu baru boleh berjalan. Berjalan tu mak-mak. Baru diriangkan di masyarakat banyak tu. Nani baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dima-dima persimpangan berhenti mak. Berhenti la ilaha illallah berhenti tagak tapi nak zikir tarwi la ilaha illallah la ilaha illallah. Alhamdulillah Pak Bu, 3 hari berturut-turut mengadukan ratik tulak bala. Memang yo tabang ambu manci entah kama apainyo mendapik padi udang sesudah itu. Anak kini mama de belo ratik takatu alo nanti bo. Ni malu kaji baru. Kaji baru je. Hari kecilnya kaji baru bagai. Kecilnya cara bidah bagai. Malah dulu zaman Nabi. Rati itulah mana. Takkah itu kini namanya mamak je papa. Sebenarnya apa? Pangalan awak nak singkik di kecil buah nan tinggi. Kecil ni? Pangalannya singkik. Tu tinggi nak buah. Ewa, ilmunya yang alun sampai mamak tapi nyu mudah mengecekan seperti itu. Jadi balik-balik kepada dosa Abdul Rauf, itulah barangke mamak sadonyo rajo ulu balang perdana menteri pemuka-pemuka istana alim ulama tanpa terkecuali mak barangke memacu tahlil dari istana
sampai bajalan ke hulu sungai Nil. Tiba di pintu gua tu mak lamana nguang bunyi zikir. Baratui banyaknya mak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nansih Abdul Ra'uf kui bapa-bapa nyo sedang bersemedi tadangari nyo dengungan kalimah la ilaha illallah. Iyo manggema rasonyo abah-abah di udaru dalam pandangarannyo. Sehingga nyo latibu orang banyak do ke pintu gua mama. Nansi Abdul Ra'uf ko tanpa dipanggilnya turun ibu apa untuk menghormati orang memacu kalimah la ilaha illallah. Berbeda ni kini. Kalau kini ada titulah walau maka duyu sebagian ni kok. Lajali orang siap lah menintiang macu titulah walau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalian-kalian kampuang nam periman tua mampin minum jadi dapat. Kuah melo yo, tak dia ragui ulang sedang rati tulah balang. Tu aduh yo terjadi ke mama yo papa. Arima yo balang tu nak kata uang. Heh. Aku nak pi aduh rati tulah balang tu yo lah pau tu tu. Domino beko, kuah beko, remi beko. Ah beko orang siap lalu semua tu macam tak tali rati tulah balang. Ama domino taruh yo bapa empat. Jadi malai inda doa ragu maragui iku na susah nabi bapa. Yo nak. Sikole ada orang arti tu lama-lama. Dulu le ada kini na dole. Masolai mono boleh satu. Ah masoge ku kele le ya. Jadi bi bapa akhirnya malai nansi Abdul Rauf ko tadi turun dan bergabung le nyo jo orang banyak ko. Dan beliau langsung yang memimpin zikir lain. Ah, inyolah yang mengkomando zikir lain. Inyolah yang diikuti durang banyak. Termasuk Perdana Menteri, Ulu Balang, Tuan Raju, seluruh para ulama Jazirah Arab. Inyo yang mengkomando sebagai memimpin zikir lain. Ah, zikir. Akhirnya mak, berjalan si Abdul Ra'uf ko. Ah, diriangkanlah di orang banyak ko mak. Akhirnya sampailah si Abdul Ra'uf ko berjalan ke Istana Raju. Tiba di Istana Raju mak, nan zikir dihentikan. Sudah zikir dihentikan berdoa, lah sudah berdoa mama tuan raja baru ibu bapa-bapa batanyo ke bakih. Asy Abdul Rauf. Atanyonyo. Wahai pemuda buya tuanku, kami masyarakat Mesir lah menderita. Bahwasonyo lah ampe tahun lebih dan kurang hujan tak turun ke permukaan bumi. Bandalah kariang semua tak beraya teranak lah kuru-kuru. Kambiang jo biri-biri tak bisa dipangkeh bulu untuk kari jua. Tak bisa diperas susunya. Baal calonnya ku buya tuan ku seh. Alangkah-langkah kami lai. Baal caraka lai. Tolonglah agih kami jalan. Anak kata si Abdul Rauf. Oh tuan gajo. Nan sabananyo azab yang Allah datangkan ke bagi awak diulah tingkah laku kita sendiri. Kerana Mesir ko lah banyak nak lalai. Masyarakat lah banyak nak hendak sumayang. Masyarakat lagi lo di dunia saja. Pagi pagi pulang petang, pagi petang pulang pagi. Dek mencari pembuang ke balampuk tapak dan ke balik nak telaki ke surau, nak telaki mengaji. Lalu boh tamak ke dunia. Tak peduli isu akhirat ba'an nasib. Sehinggonyo Allah lah murka ke bagi kita. Ah, kok pengen juga kita dituruni hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ada hujan asarek-sarek nang kambu agia. Asareknya tu biya tungku katu tuan rejo. Sarek yang pertama adalah kita tobat kasadonyo masyarakat Mesir. Segala bentuk maksiat dihentikan. Segala bentuk judi dihentikan. Segala macam dosa salamuku nang kita buat. Iyo kita sepenuh tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tu kita berpuasa 3 hari berturut-turut. Sudah tu hari nang kampik baru kita turun ke lapangan. Sumayang istisqa namanya, sumayang meminta hujan. Di hari nang kampik tu dibawa teranak awak ke lapangan sadonyo. Nambah ayam, nambah itiak, nambah kabau, nambah jawi yang kuih ke lapangan. Amak-amak juni-uni
Nak mudo-mudo nak bulia bagi cuta bataba nak bulia mengaya ke lapangan. Pakai pakaian nama rasih tapi berhina diri kepada Allah. Aku sarik semayang minta hujan ke pak. Hakini lah kan tak semayang minta hujan tu. Tak tu sarik dah. Puasa gai tak dulu 3 hari dah. Nak dilapau kuah je lah. Jom minum badan kurang kuang je. Ah, ni minta hujan lah. Kata nalak tu. Ah, dia kecil lo, ha? Toh. Nak mangkui 2 orang siar lah. Dua orang siar lah. Salah lah. Dia kecil lo 2 orang siar nak mangkui. Apa dosa reknya yang tak terpenuhi lo, ha? Ah, kadang-kadang orang polisi ko masih mengistiskak tu, eh. Anya baik lo bagi cu tempat apa. Tapi semua istiskak manggai, ya. Balaki lo baju nampal yang gagah. Sejarah nampal yang mahal. Kalang kami sangat nak tagih yang di tangan ni. Ya, memanggaan diri. Kalau menurut diri, mak semua istiskat tu tak katu sarainya. Pasal 3 hari. Terbaik. Segala maksud hentikan. Bentuk-bentuk dosa kita hentikan. Dan 3 hari berturut-turut air kampik bawa segala teranak awak. Pakaian yang berasih. Tapi tidak nak mewah-mewah. Akhirnya, terpik jalan cerita, mak. Lah di hari nang kampek yulah rami manusia di lapangan melimpah ruahlah lapangan di umat manusia malu ke indah melu lampik tahun merasukan dahsyatnya hujan dah turun ulangkinnya manusia aku sadarnya pak bu pilo manusia aku sadarnya ketika lah diiji hujan nang kabarik di Allah sadar tu. Tapi kalau anda jadi di Allah ujian nak kabari, oh coba nak kabari, tak kata panggilnya. Semayang indah, puasa tak panggilnya, mota gadang duduk di lampu lutut tegak sebalah. Kota maruok, orang dipandang sebalah matu. Kau santano batampuak dunia aku nyo jinjiang. Santano nyo batali nyo iri dunia aku mak. Dibuenyo jajang ke langit diguntingnya awan ke ganti baju tak katu mana kau ngihnya manusia pilo kalau lagi teguran nagak dasar oleh Allah baru nyo tahu diuntu tapi kalau nak lagi teguran ya katunya ya mak ya mama bo ya papa bo ko ya beban dak ado ke teguran tak katu kum saji kerana lain. Nyaman nanti yang teguran Allah lu. Lali lapie kaki sebelah maleo. Ha, baru tak kenari deh. Ramai lu kaki sebelah kan lah kencong. Ha, eh kau semayang lah. Alah lah kencong muncul. Ya kan semayang. Akan bukan buat kasar basuh je tu. Lama leo kaki sebelah lah kencong muncul kaki dah mak. Atangan lama leko lah. Ha, baru tak kena kau ibadat semayang ni. Takah tu yang banyak manusia kau. Kan dia tanya lah ibu. Baru nak saji kaki pun saji. Tiko sihat dulu. Ha, iya. Dan tu masih dikit lah. Ha, jadi di bapak-bapak. Manusia kau sadarnya ketika nyo lalik lahannya jauh maksiat dan dosa. Sombong angkuhnya. Sabalun teguran datang daripada Allah. Kalau lah tiba teguran baru teman-teman. Ha. Kau dapat awak dah bantu itu doh. Jangan sampai ditegur lo di Allah mengkau baik baik. Ya nak? Jangan saat dulu teguran Allah kau dulu wah kamu semua yang lain. Bawa rajin semua yang baik mam lain. Baru kamu saji lain. Lari je penyakit nak balik setiap tu nala. Baru tentu doh kamu saji. Aku dapat bantu itu doh. Ambo baca di kampung ambo banyak tu pak. Banyak. Atu mangkonyo dalam Al-Quran. Setelah awak kena musibah tu, awak pengen beramal lagi. So, saya dah amat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farajiana na'mal salihan inna mungkinun. Apa sawak tu pak?
Alangkah manusia bisu amat menakurkan kapalo di hadapan Allah. Ketika manusia aku disidang di mahkamah Allah, lah jatuh hukum amat aja apa-apa, lah dapik hukuman dari Allah, lah nampak dinyo azab Allah, lah terang ada saatnya azab tu amat-amat. Abaru disinan mengicik manusia lain. Anak kata, farajiana na'mal solihan. Ya Allah iyo kiru kecia moko otak wia sidi je. Dia lemak otak di masaji. Kecia moko iyo otak garang je. Kuyo wana itu nalah. Wa na'mal solihan. Ya Allah, pulang lambu ke dunia balik. Parajiana balialah kami ke dunia balik. Wa na'mal solihan. Kami akan beramal soleh lagi. Iyo kami ke sembahyang lah ya Allah. Iyo kami ke menengah pengajian lah ya Allah. Iyo kami ke bawa puasa lah ya Allah. Tapi ya alai. Nanta puang lah jadi pinyagam. Nanta sia lah jadi bubuah. Nak kemungkin tara puang batu dilawi. Nak mungkin babali ayah ke kemudian. Ah, sasa nanti bonyo lai. Atu nanti tu mama minta pulang awak ke dunia kau balik. Awak ka beramal lai. Nda do cerita le mama le papa. Riba, penyesalan tu memang kudian datangnya. Ketika azab Allah itulah kita rasakan. Ketika azab Allah itulah nampak di pelupa mata. Lah terang hari teringu awak. Lah menyaksikan awak sakitnya. Ah, baru di sini kita tahu juntung lemak. Terso doa lai. Akini endah nak tahe semayang ke. Janu je lihatlah. Tunggang tunggi semayang bansai nampak dia tanya. Dia nak semayang ke dah banyak epiti dia tanya. Ya. Dia nak semayang ke tu balik jawab meh dia tanya. Dia nak semayang ke dah beranak je dia tanya. Beranak ke apa ya. Ayah mama dan papa tak katu. Jadi teguran Allah tu memang membuat kita sadar. Ya mak. Mama aladun yang tegur ya Allah. Ya lulah nak. Mana rajin dengan si urau. Mana dia tegur. Hanya tegur. Nunggu mati ni ni mah. Terima. Akhirnya mama. Latarui ke lapangan. Sumayanglah si Abdurrauko yang memimpin mak sumayang istisqa namanya. Sali sunatan istiqati. Rakata ini. Imamam lillahi ta'ala Allahu Akbar. Semua sembahyang Idul Fitri, semua sembahyang Idul Adha. Cuma kutubannya yang beda. Ah, jadi mak pas angkat takbir Allahu Akbar. Baru tampil tangan si Abdurrauko kadadunya mama langsung kabut hitam gua. Papui kilik berapi-rapi. Gabak di hulu lah menapi ke hujan juo malah kironyo. Sadang sumayang mak. Dak tanggung labik hujan turun ke permukaan bumi tu. Dia saking labiknya hujan. Sehinggonyo jamaah yang dalam lapang kumak banyak nanti abang ambu lari. Malah biar hujan banyak masalah. Dikabui lari mak. Dak barang yang tinggal sumayang di lapang tu. Si Abdurrauko ibu bapaknya kalau lah semayang tu nak ada cerita lagi. Kau hujan-hujan ni malah nyotari je semayangnya. Tamanu lah orang banyak mencari amat-amat ketika beliau solat di lapang tu. Salabi tu hujan mak satitik je ndak ada kanai bajunya tu. Ndak basah. Masih mana je ibu bapak lapik semayangnya. Jo baju jubahnya. Ndak ada basah kanai hujan. Padahal hujan nak tanggung labik tu. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Icali yang melakukan. Matuh. Kita bangga boleh lima. Aw jalan tadu balik le orang ko kelapan. Ba ketubahlah si Abdurrauko bu. Ag isi ketubahnya. Saudara-saudara, ibu bapa, andai dan tolan. Kadang indak diimbau galak ketik tidak disabui namu. Bahwasanya pada hari ini dengan kerjasama kita bersama, kita betul-betul bertobat kepada Allah. Allah telah menurunkan rahmat yang sangat banyak. Sehingganya hujan labik, natangguh labik.
kini rahmat mencucu bagi kita. Kedepannya mari kita jago. Mari kita jago silaturahmi. Mari kita sapu menyapu. Jangan awak zalim menyalimi atau jahit satu di antara lain. Sumayang jangan sampai ditinggalan. Buat puasa jangan sampai umpang. Mari kita makmurkan masjid. Kita ramaikan musala. Kita tolong agama Allah. Hentikan pintu-pintu dosa. InsyaAllah rahmat aku akan mencucur sepanjang zaman. Tapi apabila kita telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, bencana Allah akan datang kembali menimpa kita. Jadi bila apa-apa tamanulah orang mendengar ceramah beliau. Nah jadi nan Raja Mesir ku bu, sabalun si Abdurrahman ku kali japui inyo banazar. Anazarnya seandainya pemuda nan batarak dulu ulu sungai Nil, dek barakai doanya yang bisa menurunkan hujan ke permukaan bumi di bumi Mesir ku ah. Setelah nanti sudah ambu kabasarakah kainyo ame setinggi tagak. Tu nazanyo Raja Mesir. Di karanola sudah sumaya mama aja papa ujar lah bakat tutuh lah bek turun ke bawah. Lah sudah bakat tuba angku si Abdurrahman disampaikan dek tuan raja ke beliau. Biasa angku si Abdurrahman ambu punyo nazar seandainya hujan turun berkat doa engkau kepada Allah. Ambo kabasarakah ame setinggi tagak engkau. Kitagak engkau di mengkolu luih. Ambo japui ame ke istana. Ambo susun sampai setinggi tagak engkau. Ha, kulo mama Raja Mesir ke. Yo lo bangga gila ulu balang ke istana mama japui ame. Setinggi tagak ame. Sedara itu kan tinggi. Namanya ambo kan rendah. Sedara tinggi bu. Basusu na ilai elok meh di muka tu. Bau kuah tentang kupiahnya sama tinggi. Ha, sudah tu mak de karanola setinggi tagak meh. Dipaci ameh di asyik Abdurrahman kutri. Dibaca doa. Sudah tu nang kato si Abdurrahman kabakai Tuan Raja. Wahai Tuan Raja. Ameh ko lah ambuh terima. Tapi nak kamu bawa ke Madinah tu. Cuma nak tinggal saja risiko. Ambo nan sabananyo Tuan Raja di Mesir ku ambo dalam suasana ujian dari guru ambo. Ambo disuruhnyo di guru ambo batara ka hulu sungai Nil ku selama hampir tahun. Lambo jalani padua ikinilah berakhir ujian ambo. Jadi kini ambo mohon pamit ambo babalik ke Madinah, mungkin ambo akan melanjutkan kaji ambo Josia Ahmad Kusasi. Salamu ambo risiko. Terima kasih banyak kebaki angku-angku, Perdana Menteri, Ulu Balang, seluruh ulama yang ada di Mesir lah menyenangkan ambo. Nanami ku ambo tinggal di siko. Agialah kebaki orang miskin di Mesir ko. Kemudian pesan ambo, ko seandainya ada masyarakat Mesir ko yang pengin ke Makkah rindu ke tanah suci. Inyo dah ada piti tu pai. Ambillah meh nambo tinggal ko sebagai ungku ya. Sudah tu ayat Tuan Raja. Amboku na sabananyo bukan orang Madinah tapi amboku orang timur. Ambo manuti kaji kabaki angku Syekh Ahmad Kusasi, kemudian boleh suruh batara ke Mesir, kemudian ambo kini lah berakhir, mungkin sesudah aku ambo mungkin kababalik iaitu nyo ke daerah timur ku izin dari guru ambo. Jadi nanti ku adulah orang timur datang ke Mesir, tolong muliakan, tolong kasihi, tolong santuni. Atulah mak-mak ya papa orang Mesir tu ndak pernah terlupakan jasa si Abdurrahman bin Yunus. Sampai kini ya mak-mak ya papa tetap dikenang je itunya jasa si Abdurrahman di orang Mesir. Barakai doa nyo yang tajam kepada Allah, turun hujan ke permukaan bumi. Akhirnya mak ameh tinggal, barakilah si Abdurrahman menemui gurunya ka Madinah yang bernama Syekh Ahmadul Kusasi. Kebatnya beliau si Abdurrahman. Ame setinggi tagak apa tinggal? Kok tiba dia awak? Makan ruang, makan ruang, makan ruang. Kok juga ruang pokoknya. Ni beliau ma ame tu tandonyo ulama ko nyo nak tuju dunia harinya. Ha, ya pi. Setinggi am, setinggi tagak ame bara tu mak. Kocong kok ini weh ame 2 juta mau buat.
Yo triliun peti mas ni kita gak tu eh. Ya tak? Tapi dia beliau mak ndak ado tergiur dengan amin amat itu. Nyutingan jadialah sebagai ongkos orang bangsa ku rindu ke tanah suci. Ha gemek ke nyo. Ha orang kitnyo ke Mekah. Ha jo meko. Ha orang-orang miskin, anak-anak yatim tolong sejahterakan dengan amiko. Aku lah sejarah si Abdurrahman ko mak. Atu mangkonyo a tadi nan ampi urang tadi. A Arab, C Cina, E Eropa, H India. Iruang India ge mak tua pai mangaji ka ci itu ibu bapa. Di nan bandar ci itu mak bukan sembarang negari itu. Negari yang paling berbahaya ibu bapa maksudnya memang mulia negarinyo. Ulama-ulama nan kiramenyo nan banyak ibu bapa yang memijak sinandenyo. Amang konyo nan si Abdurrahman si Burhanuddin beliau berangkat lu ke bandar Aceh itu mak pai menuntut kaji. Ah, kita balik ke cerita aku tadi balik ya. Nasi Abdurrahman kula mulai maja di bandar Aceh. Batibu lau 65 aku tadi. Si Burhanuddin penuh nama enak. Ibrahim Datuk Murung Panjang, Raju Adat, Raju Ibadat. Si Muhammad Musin, si Muhammad Mutasir, si Buya Mudo. Capek jalan cerita mak. Tibu di bandar Aceh tu. Nambar ampik ku mak. Tiba di pesantren tua, yo langsung mencari tempat duduk mengaji sekali. Yo lobo ke kaji. Ha. Ya ada ulama mak awak kan semula karakter bebia tu. Ada nak lobo mengaji, ada nak kurang lobo. Eh. Ha, ko yo tiba di bandar Aceh tu mak langsung mencari posisi sekali. Dia aruk mengaji yo. Anan sampono ko ndak. Ni lain seorang mak. Kaki tengkak sebelah. Katu datang berimu. Kalau tak manuang si Abdurrahman. Tak kena pasan guru. Iku nak kecik guru yang buru dua. Balimu. Tengkak sebelah. Ku juga. Jadi apa-apa dan sempurna kau tadi. Inyo ndak ada langsung pergi mencari lokasi duduk. Ni mah duduknya mah di tempat terumpamanya. Dia kerana hatinya eh. Ya mengaji duduk di tempat banyak. Ini di pintu kemasuannya. Nambah ampik. Walau pas tu suka dengan guru. Anak kata si Abdurrahman. Eh, mana? Ini mana dua ada? Ini dah. Ya, masih kandang. Ketik ke kandang. Ayah tabik nyampang kau kariang. Menuka umi kawalai. Apa no tu kerajaannya. Nambah ampik. Kau balam upi yang mengaji. Tapi nak puno ko pakai tiang ko pakai tadi patu ana lebih dinyo. Awakan dolang kadang-kadang ndak patu ana mara kan anu. Tu kadang-kadang kaji nak merepek di mata. Ah nak puno ko ndak. Ya patu. Mengaji nak berada di patu. Pada suatu hari tepat di situ mak kita merekek gini mak. Kita soleh dinya nak lama-lama nak. Jadi mama ya papa anak murid si Abdurrahman ku kembaratui. Buang air kadang si tempeknya mak. Cungku sama mana aja tapi kerang wak. Anak murid ratusan banyaknya. Kengkinya bete cik sama itu je. Tuna nak temakan ini wak. Tak payah lebih ya. Ajo piaman si ajo sana langan. Lawan nanan tapi dia kata ah. Yo barat tui mak. Sepagi sekali boleh cua tu lah barat kilo. Pannya ikan wanya lah kau. Cemalaka. Sehingga nang kolam mereka malah banyak lah marah puan mau nyam mau nyam. Ya nak termakan ni lah gua lah. Apa dah suatu hari jatuhlah pelapah rokok si Abdurrahman ku karam tabi kuah. Pelapar rokok kau apa pelatan rokok? Tua. Dia karena dia tua mak. Minta tolonglah guru kita si Abdurrahman kau kena murid. Eh, ayo, ayo, ayo. Tolong dia. Pelapar kau ya tua. Ha? Haa, dunia. Ayo, 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 ayo. Dicari kayu tu tunjang yang luar. Eh, kamu ada. Imbolo celai manunjah juga jauh boleh. Imbolo celai manunjah juga jauh boleh.
Laba puluh laba dati mak menunjang-menunjangnya. Malah katan kuih lain. Akatu siam drau tinggal puluh. Eh penuh. Yo ya. Tolong dah. Aduh ya. Pelapar ku biar ya tuan. Tapi akan kawan nang lain. Mari cucuki aja kayu ah. Ambillah. Manangan bu ya manyuruh. Cuma nak kayu dia macam itu. Langsung dia mampu kata benda. Puish. Macilam kata benda makcik tu mak. Cuih. Ha, dia ambilnya pelapa rokok tu dia gini kau ya. Yang anehnya mak gak sangini ala jo nak ada laki buang air ke kawajunya. Padua maunya marapun-rapun dia tiga. Nyota junyunya mak nak engguk tahi atau maunya kawajunya. Di sini lah mulai dan nak murid namanya kau. Weh. Kira mak penuh lah. Kira mak penuh je. Satabe monya banyak tu naik ngok kamaju kira mai penuh mengaji ni ndak pajak aku mari aku tepi kira mai jadi mama dia papa atulah mulai bi bapa diberikan oleh Allah kelebihan kepada beliau dek karena beliau patua kepada guru. Ha sudah tu mengaji tarui nampak kula makin malinnya mengaji. Nama liaunya, kajunya, nana be parak. Ah, masuana ye tabe. Ah, main nyala do. Main ye gam makan dia. Ayo makan dia. Nana be parak sang. Tapi mama wala Allah tu meletakkan ilmu kepada orang yang dikehendakinya. Ndak kepada orang nak rajin doh, tapi kepada orang yang dikehendaki. Kalau Allah makan dah ilmu, mak tapi ilmu. Tapi kalau Allah nak bagi makan dah ilmu, you nak berapa ilmu doa dah. Anak kehendak Allah pun kita tentu. Cuma you itu kan berusaha Allah. Tanpanya usaha tu nak mungkin Allah ke makan dah. Doh. Ya tak? Jadi mama balik. Dulu pada suatu hari. Angku si Abdul Rauko mak dipanggil diulang mendoa kembali batang ayi. Jadi pesantren ku kan di tepi batang air. Tapi malu. Adalah orang sebarang minta doa ke Buya jo anak murid sekali. Oh Buya angku. Biko yo malam atau sanjo biko atau sore biko sembarang pirta curi Buya lah. Bawa anak murid sadonyo mandoa ke rumah. Jadi nanti Abdul Rauko. Yo pasampai ke anak murid. Nang puno ndak tu mak puno ko disuruh dia buya pi menuka ke balai no yo iko di balai mak ramanjang he ko luka ni kuming ukuran saya aman tu ya awak menuka menjang ko jadi mama dia papa pai menuka tarago pi menuka ke balai. Nan si Abdul Rauko lah pai mak joraki batang pisang ke sebalik. Buayu kadang-kadang ni mak. Mau mengangu lah mak iya. Anak murid beratui mak pai sadunya joraki batang pisang ke sebalik. Sehinggonya nampuno kotari pulang di balai cedek pasal terlangang. Kemala pakai-pakai banyak orang. Kau kami isu kan pakai-pakai ni mak. Pakai tu artinya ingat terhadap agama mak. Nah kadang-kadang kalau kami pesantren dulu nak malu jadi pakiah. Malu jadi pakiah. Pakiah ku artinya orang yang ingat terhadap agama. Kalau untuk jadi mama lebih afdal pakiah daripada kori. Apa lagi lah langkau ni yang pakiah lah yo kori yo lo. Nah tu lah tu lah. Nah boleh lah jadi mama. Oh ya. Itu mampu aku pakiah kan diambil. Hahaha. Kalau ada terkutuklah kena wah. Ayo, jadi nawa pakai itu mak lebih afdal nyoma jadi imam dibanding dari pedokori. Bahang kau nyoma afdal kalau kori mak kadang-kadang nyoma sekadar korinya, sekadar nyoma mengerti dengan tajwidnya, makatul huruf, sifat-sifat huruf. Tapi kalau pakai ya. Jalirnya sasarannya ke apa yang mana ya?
Amangkonyo mak labia odol pakih menjadi imam dibanding si kori. Tapi ku sandai basuo kaduanyo nyo pakih yo kori yo nado dalai ledra. Ha ha. Imam sidige nu geus tole ledra. Ya mak. Ya mak. Terus. Jadi mama dicaliak suwa ulangang pesantren nak do dicaliak buya dan nak dolah kamala buya. Jadi batalah pemalian dari balai ko ke cengkumi. Mi. Yo peno. Manyo buya jokang ko lain. Tulah peno. Tadi buya bapasan ko pulang peno be ko pia. Kecian be ko buya kabali kasubarang pe mandoa sadonyo. Tolong balik di pasar be ko kecek buya tadi peno. Turun saja buya ke sebalik. Urang mendoa di situ. Menangan perintah dari buya tu mak. Mengabui lagi kita pita kaji. Buya juga mak. Mengabui lagi. Tiba di tepi muawo mak. Tapi petang kaji. Rakik lah pindah ke sebalik selalu. Jua awak ke sebalik lah. Muawo dah kadang lah. Petang kaji ni nak ngenik lah mak. Kadang. Kolei salawi salawi gat ampe meter 5 meter ni bisa mambue. Kolawe batang ai itu mak jo raki batang pisang mang ko ni bisa. Dicali raki dah pindah ke sama dia selo nyawa. Ayo baca lu ni. Jawab pe ke sama dia. Adik takkan napasan guru mak. Numi mengecian ko pulang pono ko pia turui buya ke sama dia. Kah tu ni? Di piciang cimato mak di kana Allah di pijai bibi apa-apa batang ayi ko mak nan buayo sansai sedalam ini dengan izin Allah bibi apa-apa badalan senam pono ko di tayi buayo nak ado nan mangaja kakinyo nak ado nan tabanam salamai tibul sebalia ibu di rumah pe mandoa tercangang lo pakai-pakai namanya ko. Atipi aki tapi salah tiba so dia bakot tiba nang kato si Abdurrahim beno tiba ma yo ya jo mangi tadi rakilah kami bawa sodo tadi ala ya ambo tadi mupijak je batang ai tu nya ma kicang je batol tiba yo masuk dia ha cinna ni bibu apa-apa lah batambah sagal lah nak murid nambah rapiku bagi beliau. Lah banyak kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita beliau. Anan aku Sibarudin atau namanya penuh waktu itu. Adi wale mak, adi batuku ayo wataru yang jo. Taru yang mengaji. Sudah tua ujian le mak. Ujian beliau yaitu nyopai batara lo. Batara. Kama batara nyo si Burhanuddin Kubu ka Gunung Sirawak di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh itu Gunung Sirawak itu gunung yang paling angker. Sehinggonyo sesimpang jalan Karimbo itu mak dibuik diulang silang tengkurak. Pertandu daerah itu tidak boleh ditempuh manusia. Sia nang kareati mak menempuh Rimbo itu. Yo namu pulang lagi. Dek kajaiknya Rimbo itu. Anan guru kita si Burhanuddin Kubu mak kasih itu di seluruh batara dek si Abdul Rauf. Namanya wak petuah ka guru nak dor mak barangkik. Tinggal pesantren barangkik pai menuju Gunung Sirawak. Gunung Sirawak ko makan gunung. Di kaki gunung tu ada batang air yang sangat jernih. Di batang air tu tak kalau ka masuk ke gunung tu mak angku seberang ni ko mandi di sini lebih dulu. Tak kalau nyo ka mandi mak nyo baca doa mandi dek beliau. Doa nan dibaca di angku Subrahanuddin. Sabalunya masuk ke Bukit Sirawak tu pai batara bersemedi atau berkeluah menurut agama dibaca doa mak supaya selamat awak di hutan nan jaik. Doa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ai sidang di ai sidang dewa. Assalamualaikum ai sidang dia ye mai lak lain kau aku ke mandi. Mandi aras mandi kusi mandi luah mandi kalam mandi nyawa satu tubuh. Nam patamu sehat tubuh aku nang kedua tarang hati aku. Nang ketiga tunduk segala muka luak kepada aku.
nang kampi kasih sayang seluruh manusia kepada aku. Nang kalimu aku mandi ayat nur Allah, aku mandi ayat nur Muhammad. Langgu melang cayo batang tubuh aku, cayo Allah, cayo Muhammad, cayo baginda Rasulullah. Perbuatan jin setan kembali kepada jin setan. Perbuatan siantur rayo pulang kepada siantur rayo. Perbuatan anak sidang manusia pulang kepada anak sidang manusia. Barakai kalimah la ilaha illallah dicilam badan kalau matahari. Ha. Tu doa pusako tu mak. Aku sendiri punya tu. Ya per mak. Ha? Hala. Biar baguru kebaliau doa pusako nak per mak. Ha, tu doa pusako mak. Itu nan doa pusako guru kita Angku Seburahnudin takalo nyoka batara di Gunung Sirawak atau Bukit Sirawak di Banda Aceh. Insyaallah mak selama 40 hari 40 malam nyoba tarak di limbo tu. Jan kaula nak ka mamantak, jan harimau nak ka manguri. Nyamuk aja nak telok makan. Ha. Lu ke padik. Ya mak. Ya per moro ado. Ha. Ni le per moro ado. Pulang alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ai sidang dewa. Assalamualaikum ai sidang diaye mai la engkau aku kemandi. Mandi aras, mandi kursi, mandi luah, mandi lah kalam, mandi nyawa serata tubuh. Mandi kulit serata daging, mandi urik serata tulang. Nan pertama sehat batang tubuh aku. Nan kedua tarang hati aku. Nan ketiga tunduk segala muka luak kepada aku. Nan keempat kasih sayang seluruh manusia kepada aku. Nang kalimu aku mandi air nur Allah, aku mandi air nur Muhammad. Langgu melang cahaya batang tubuh aku, cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah. Perbuatan jin setan kembali kepada jin setan. Perbuatan siantu pulang ke siantu. Perbuatan anak sidang manusia kembali kepada anak sidang manusia. Aku ditinggal minyak taluk, aku juga nak sampai. Barakat kalimah la ilaha illallah. Diogoh nyawa di ladiang diorang mak. Dipakuk nyawa. Jarak-jarak sapadi nawa. Ayo. Amoy amin. Ayo. Ayo. Ladiang tajam mak dua-dua malam masah. Dilakanya kawa jarak-jarak sapadi nak ketaluk kena. Huh. Iya mak. Ha, cibola doa tu. Iya jangan cepat dia. Aku perlu nan utang awak kama minta ke wakil Allah enak supaya awak bisa terlindungi kama kapai. Ha, mudah-mudahan awak selalu lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mama ya papa lepu hari kok. Cito ku sebenarnya lambo mak. Sampainya mati. Kini nya mati lah ya. Sehingga menuntut kaji rumah. Pulang lo ke Minangkabau. Alo ada yang segera Minangkabau menanti. Emang panjang ceritanya. Kalau kita buka cerita beliau tu. Mungkin semalam suntuk anak tamat tu. Ya mak. Bah taruh. Ha, taruh sama tu amat lah mata aku eh. Teru cepat sudah. Ambo sebenarnya mak mambo kak cerita aku Subhanuddin ko yaitu nyo untuk mambik barakai. Ha, jadi awak coba guru wak tu ah nyo kan dulu berkah untuk awak. Ha, di baca-baca sejarahnya semua baca sejarah Nabi Muhammad. Aduh berkahnya untuk awak. Ah, menengah teka tujuh. Ya nak? Menengah kisah-kisah Nabi, kisah-kisah ulama yang keramai koma. Itu aduh mau berkah untuk awak. Ya mak? Nak pernah mak nengah citung semudin? Lakinya mati. Aduh lah. Ah, mak, kini li teka oya dia tak soleh ya. Sehingga pulang je kau, nyamati dulu lah.
Alin stelena. Anjo stelai. Jadilah sudah batara mak. La batara, la pulang, la selamai. Ah sudah tu la kembali ke pesantren. Pada suatu hari balamu upiah mangaji pagi. Mangaji kita mak. Kironyo mama sadang balamu upiah mangaji ku tasangkui kaji na tentu surah. Balakka kaji tasangkui surah na tentu makna na jalai. Ungku nanang gadang kulah tablah temamana Allah makna Allah surah. Tanyo kemari na tentu. Dia bila tentu ma anak kata biasa drum. Ada pi penuh lah. Heh. Penuh si pu ya. Penuh kajo na lebih parah kajo aja. Dia enggak berbela dia ungku nanang gadang ko. Sedangkan di kami yuya na rajin mengaji na lalu. Penuh lu kau biasa suruh apanya pi mengaji indah deh. Kerajaannya kembali masuk naik tabe mana bena belaman megi makan iti aja ayam inyolo nak kau biasa suruh nyapu itu mana kan tulunya nyapu elu ada karena patuh ke guru mah emang ngabut lagi. Bro, yo, kutuo, ado, biar bau, ngado, ado ni orang suruh kutuo, mana ngan buaya melomu, mengabui lagi, cuci, hahaha, tipu suruh aku buaya, eh mono, duduk sko, apa nak kapara yang ni sekali, buaya, kuah mono, saja tadi kami lebih panjang, dah tentu surah kaji, ala kala. Asa banyak ko kami cikgu penua. Indak lalu dah. Penua ba cikgu lawa penua laluan. Dek guru namanya urua mak. Kiro ni batu ni penuh ku manyalasai. Jale maknanya tentu tujuannya. Jale makaswi. Tarangah pelaku namanya aku. Pilu penuh ku ngaji ko. Iya. Ilo yang ngaji. Awak nak siang malam meninti yang mengaji tentu. Yang pangku ni pemana bawah ni kelak pek kaji ni. Baik kira mek penuh macam lah. Lah kira mek lo liat. Ah jadi mama saya gonyo yo lah pada masa gala aku nama guru-guru tu di pesantren. Yo lah nak tagigi penuh boleh. Dah bisa dipandang sama mata le. Pada suatu hari mak malam harinya nang kato si Abdrao kabake pono samporono yo wia kini yang kau laba bilang tahun di siko yo wia buya salut mencelia engkau wai pono engkau sungguh tawadu rendah hati onge tado sombong nan jauh bana senggonyo Allah sayang kang kau. Dek karena Allah sayangkan kau ya puno buya tetuntuan kasih. Kasih tetuntuan sayang terlampau kan kau ya puno. Lamullah alhamdulillah buya aku sayang buya kau. Nah kini buya manyuruh. Tolong puno ikuti di. Jadi buya. Ambo kamana kau ya suruh. Insya Allah ambo akan kerajuan. Nah kini ku puno. Tolong pakulihan kita puya sadonyo nan di rumah ke surau. Lihat dojo kita puya di rumah kuit ke surau segera. Jadi nampo no ko betul ah. Bapak kuliahlah kita puya nan di rumah ke surau sadoi. Kita puya lah kena mengasi Abdullah Umar. Aceh, Arab, Cina, Eropa, India, itu datang banyak kita orang. Yo pampian pano rumah di kita. Bapa kuliah na dek se Abdul se Burhanuddin kata di Ponoko ka surau. Labi bapa kuliah mak capek jalan cerita disuruh tutup pintu sadonyo. Bro, yo ya. Tolong kunci pintu sadonyo.
pintu ketek, pintu gadang, kunci. Awak berdua juga ngaji gini ya. Awak berdua juga ya. Yo, tu mengkonyol suruh ya suruh kunci pintu. Dikunci dia pun mak pintu gadang, pintu ketek seluruh lain. Dadu seorang Allah jo murid na lain satu mengaji. Ikolah mengaji antara seorang guru jo anak murid. Kasih tertentu yang sayang dalam pau. Dalam pengajian tua mama aja pak-pak. Kalau mengaji pesantren duduk basilo. Sayang guru tu memang membawa kita sukses. Apabila anak murid lah sayang guru macam ini insyaAllah suksesnya dah lebih. Tapi nyampang anak murid ku lama muak lama engkak kalang guru macam ni. Tidak ada harapan ke sukses. Hanya anak murid ku lama engkak kalang guru macam ni. Ambo orang pesantren mama. Ambo buya ambo sayang kamu dulu. Bianuar. Sangat sayang kamu mak. Kalau kamu ceramah beliau kamarnya tua suara rusak ambo teleponnya. Imam, ya ya. Ah, beko malam pergi ceramah deh. Patu biar suruh biar kena ya. Imam ceramah biar duduk di mirawanya. Deh, kek bo. Kadang ni suruh biar ceramah kaduri, Imam. Kalau masih jero biar kaduri je, ceramah kaduri. Sumatera Barat ku paling banyak bo mengantin biar bo mak. Ah, kadunyo ceranyo berimpi ambo telepon lo. Imam. Hari tu le nak do cerak Imam dah. Aduh ya, aturan si ini ya cek. Ah mungkinlah mama dia papa sayang guru nasi ini tu nak dapat dah wak. Ah tu mah kaji alhamdulillah banyak seketik lelo. Taman lelo tak kembangan. Jadi nak sayang guru ku memang payah mencari jawab. Sulit mencari kasih sayang guru ku. Kau nak banyak kaya kutuak guru dia dapat ni. Emak kaji nak kena pele guru lah muak macam dia. Enak. Ah jadi ya mama, baralo lah kehebatnya Pak Buk di semalam suntuk mengajinya. Sasudah semengi sama sakira-kira pukul 9 pintu lah berkunci selonyo. Dia ambil kitab nak bapa kuliah tadi mak di Syekh Abdul Rauf. Itu babacuan. Ana bacoba. Pangkanya cik, ujung cik. Kak tu kejinya. Kak kitab cik. Cucu pangka. Alah. Ujung lah zikir. Ah sudah. Tak lain. Biar kitab cik dah. Kitab ku sebanyak tu nak bapak kulian mama nak baca pangka cik, ujung cik, pangka cik, ujung cik, pangka cik, ujung cik. Samalam sudah. Manyalang subuh penuh. Yo ya. Nang kita buya tolong hantar pulang. Ah, manyalang ka subuh mak sebanyak tu kitab nak bagi pangka juang jadi baca ya, mak. Tapi dek namanya Allah bakan dak ka bagi beliau untuk jadi orang punya ilmu. Yo pindah ilmu angku Syekh Abdul Aku ka beliau selonyo. Bukan sekadar ilmu kitab saja mak. Ilmu tasawuf, ilmu pirasat, tauhid, makrifat, segala macam kaji, langkah, perhitungan, tasalim, tacurah, sadonyo mak ilmu Syekh Abdul Rauf pindah ke beliau Agus Burhanuddin. Menyelang subuh masuk, kitablah tersusun rapi di rumah sadonyo mak. Bang banyak lah tu deh. Pilo penuh ngaji. Ha. Kami sadonyo mak. Ah sudah tu baru dilaki enggalah deh. Dah sudah mengaji mak semalam suntuak di laki yang galak leh. Eh puno, yo ya. Kasih berpasan di kampung. Kini pada suatu hari nanti akan datang orang dari Minangkabau Balimo. Salah satu nang Balimo tu kakinya tengkak. Tolong laki yang galak kau kayaknya. Ah jadi nang galak kau eh puno abu agian kangkau. Ia itu nyo Syekh Burhanuddin. Terima lah galak kau. Paci arek jangan mentah gua. Burhan artinya petunjuk, din artinya agama. Jadi ya, Burhanuddin artinya petunjuk agama. Wai Syekh Burhanuddin, hari kini SK lambo berikan, kini engkau lambo izinkan untuk pulang ke Minangkabau. Islamkanlah orang Minang tu di engkau. Lambo izinkan laye batin dunia akhirat. Segala kajian pengajian lambo turunkan ke engkau sadonyo.
Anan aku sembaru di kopak bu lah dapat izin dari Syekh Abdul Rauf untuk pulang kampung. Anak mampik tadi nyu nak pulang lo. Mengak? Nyu kembali mobil. Elah mampik kau nyemai puah lo pulang. Paduan guru lo mengizinkan pulang lo. Nanti suruh pulang dapat izin si Burhanuddin. Nak mampik kau lo nak dapat izin lo. Cuman bah adik kawan pulang awak pengen lo pulang. Ha. Kulah mamak je papa. Akhirnya nak beli muka sama pulang lo. Aku si Burhanuddin, Ibrahim Datuk Marum Panjang, si Muhammad Muhsin, si Bu Muhammad Mutasir, si Bu Yom Mudo. Adik sama barangkik semua lo pulang. Cuman bah, nan seorang dapat izin nan barangkik indah. Sehingga tu boleh ke pengalaman tentu beda lo. Beda lo sudah. Mak beda ya mak. Oh mak. Beda sudah. Angku si Burhanuddin ni biwa apa-apa setelah nyom menetap di Tanjung Medan. Nyom panjang mak betul cerita mak. Kalau buka lo saja apa nyom berparang ke dulu mak di Paiman dulu. Di Puluhan Soduo tu bermanuang guru kita dulu mak. Belum bisa masuk ke pantai Udaan tu lelah. Bagaimana aku belum bisa masuk lagi? Waktu itu yang jadi penguasa di Padang Pariaman tu mak. Mak banamu iaitu si Kalik-Kalik Jantan. Gagak tengah padang. Nyo berampik tu kasatria nyo mak. Tapi nak raju dari pura ampik tu lah Kalik-Kalik Jantan. Kalik-Kalik Jantan ku mak-mak jauh apa-apa dalam sejarah kita macam liat. Hitam keceknya Padang Pariaman hitam. Putih keceknya putih. Tapi nyo balimu hitam. Jahit. Sehinggonya nalangku sebunuh diriku. Mamak jo bala tentara jo anak muridnya. Satio masuk mamak ke pantai Pariaman tua. Baparang main tobak main ladiang main berburun ciang. Aduh nan api menyambu di mencuangnya. Baparang ini muran sesuak mak. Patui, tiba patui. Patui bisanya imbau. Kilek bisanya panggil. Hujan bisanya buik. Panik bisanya datangan. Takah tu putui ke jurang siswa mak. Aiko nani lawannya di guru kita si Burhanuddin. Untuk akan memasukkan Islam ke Minangkabau. Angok tantangannya mak. Sampai bibu bapak katik sangku namanya. Panglima utusan dari Banda Aceh sebagai pengawal angku si Burhanuddin. Kati sangku ko lah mamak nambah cakap baku rasai. Sampai nambah rampik ko dibunuhnya mak. Terakhir dibunuhnya Kalik-Kalik Jantan tu ni mak. Iaitunya di Mudik Padang Tanikik tu. Halisinalah Kalik-Kalik Jantan ku gugurnya mak. Putui kepalanya. Panjang cerita tu. Panjang kalau buka lah cerita panjang cerita tu. Kali-kali jantan tu sampai kini kuburnya masih ada bu. Di Tanikik Mulia Padang tuang naik katik. Lah nang hari terakhir. Tu ada kuburnya. Matu mejanya dari setinggi ko mak. Akhirnya lah setinggi ko mejanya lah ya. Dari setinggi ko mejan pertama dulu lah. Akhirnya mejanya lah setinggi ko lah ya mak. Bangang kota katu. Setiap orang pergi ke situ mak. Ditarah orang, dipaku orang, dibawa pulang tu ke jemai. Supaya nak mereka jantan dulu ni mual, ni hitam lah. Setinggi ku batunya mak. Setiap kasih turang bapa kuat baca tuih bawa pulang. Baca bapa kuat baca tuih. Macam aku bawa pulang. Nang kubur beliau ku mak tatap berasi mentuk basapu taruh hijau didi. Berasi taruh. Nang kali-kali jantannya masih tetap juga dulu situ. Kali jantan tu kan penyangi. Jadi nang kali-kali jantan ku mak kasatria namanya. Senjata daripada kali-kali jantan ku. Urang nama ribu hitam tu mak. Katikunya baparang. Nyolapian kali-kali tabang kali-kali jantan tua di pantak ni orang kampung ko mana mana kali pantak langsung mati di tempat sekali mama mabuye munculnya pai sekali atu nak kali-kali jantan atu nak lawan di peruang Kusumunudin mak di Padang Pariaman tu bara balik perjuangan beliau. Adik kerana orang berampik ko labi mati baru bisa le bapak masuk ke Padang Pariaman angku si Burhanuddin jo kati sangko di putih jalan cerita manetaplah angku si Burhanuddin ko maja di Tanjung Medan.
Dia pernah mak katanya Medan. Hui. Bola. Apa ialah kasadali tanjo Medan tu Cinan Banagurus kita angku si Burhanuddin itu maja eh. Pakaian beliau di Sinan, jubah beliau di Sinan. Bajunya pada lampi tu mak. Upianyo. Di Sinan bala tahan sado tu. Kita nyo Medan tu. Lalu suruh gadang Sinan. Kini kan kelipahnya masih ada di situ. Tali lo 70 ribu dulu membuka pakaian itu. Dah mau sebarang buka je lah mak. Ada yang pernah mak tanya mana lain? Apa ialah lah sekali kita tanya Medan tu. Caliak banan dan suruh tanya Medan tu mak. Sinan beliau baca. Adik kerana situ majanya mak. Sampailah anak murid lah baratu lakui. Lah dari berbagai macam penjuru Sumatera Barat ko mak bakal luar Sumatera Barat lah berdatangan katanya Medan. Sehinggonya nangku Samuruddin ko mak capek diterima kajinya dalam kampung. Cuma nangku Samuruddin ko majak orang. Nak kare lo. Dipaturuyan lah dua orang ko dulu. Mulanya di sarana mengaji. Halah terangau ko sarang kampung nak mengaji. Waktu itu agak mulu Islam itu lah. Masih jahiliah aja baru mak. Cuma lah mulai baca. Nanti makan dia orang dia waktu itu mak kunci, manci, palai ula, anak manci bawaan. Alah alah. Dan santai-santai yang lain sampai. Apa caranya di aku Samuruddin ko merupa makanan seperti itu? Dibuat cara teknisnya. Teknisnya. Jadi anak-anakku kan mengaji kok. Haji Ali duo di rate a Ali duo di bawah iha yang apa ha a i u ha lele mati yang suatu ha jadi kalau dalam mengaji anak aku mak dibiarkan adik guru kita kok aku itu ba anak yungku kok bagadang kita sekali ba angkui makanan dumas tengah siang bawa sambal bawa nasi. Kita bagadang sekali nak buang dia mengaji ya. Antum mah kono kebiasaan orang-orang lama ko mak penek-penek mengaji memang kalah mak tu. Ha. Ke sana mah. Orang sarapai. Ha ha. Memang lah ko mengaji tu. Ha mak kalah mak tu sini tu. Bagadang. Ada yang bona tak katu jom bini umbi bini. Kalau dah tamak kaji an limonggo. Ha, ayo kalah mak tu. Di bantai ayam makan lemak lo. Tu apa mah manduri aluran guru awak tu mah. Buat buik ke tu tak? Memang sekolah mana apa lain dua mana ada lah. Dua makan lemak dia lah. Sekolah makan lemak sekali lah bantai ayam nak. Ini tak kata dia ulama siswa tak kata. Jadi mah lain. Rupanya mama orang kampung ku anak-anak ku mangkui sabar bagai macam. Siap maghrib lama ku siar bapa isi dari sujung ke pangkar cali ni ye yo sama aku kunci takan takan oi ko na masalah ya masalah ya ko cali ke mai ola ola ayo ni ye yo jadi di patri sambal dari ujung ke pangkar mai itu namanya. Aduh lah sambal dia bawa dia dan anak banyak ko. Ikan yang anu ikan gariang atau ikan laut. Ikan ikan kapare. Itu ni cekok eh. Sambal itu nak dan biak di guru kita. Ana lelo kan dah. Satu kena ibat tu biar mana makan sambal yang. Kannya boleh biar ini visual lah. Tadi ngaji mak lu ni baca. Itu haram lah dah. Takah tu beliau caronyo majak secara perlahan inyo mangkui orang ke Islam. Dalam suang kuaram ko hai. Tu mambali lah. Telah. Kau ngaji dah ke sebulan lima dah jalo hai. Bila tu kadang lai. Kadang ni tu. Oi, udah nak tu kau nyumbut biati tu kadang semua ya. Oncau ya. Lo kadang lo. Icali lo sambal. Itu je. Dipilih dulu ya kau sama sambanan apa kau sama ayam lah
Tu sama-sama lauk. Lah tiga kali mak botu turui ndak jadi makan ini. Anak-anak kau fikir eh. Adin ti oh yolong ya yo. Adin ti apa sambal ini makan sambal nugi ayam. Iyo adin yo lo ya. Dan ingin nak sambal ini makan nugi ayam. Hangit Iwe dia mau asam baru mana ni makan tu biar pilu lah biar kau makan sama awak. Nah, itu sudah dia ngah. Wah contoh si Nu tua. Si Nu tu nampak ni makan taruh asam baru biar. Itu panjangnya cekau tu biar lama dah tu biar malah yang lagi. Akhirnya mama anak namanya. Oh, inyo merubah seorang membawa sambal. Tanpa adu biar aku banyak luah. Ditanyonyo bako dah buya makan sambako dah lama dah pos sambal tu doh. Tu sebiye. Sambal lawak sambal ulah bau yang dah lama dia. Kunci bau ana lama ya. Umanci betawa tak babui itu. Ya talu bau kan ya. Akhirnya mama kasasuraunyo kasapasantrenyo anak-anak ko. Nyola mangkui sambal, ko lauk gari yang baru orang lah, ko sambal talu lah di baroknya, ko sambal ikan laut lah dan kuihnya. Akhirnya mak berubah total jauh sambal orangnya. Atak katu belia majak membawa. Sehingga mak labar ratusan anak murid berdatangan ke Tanjung Medan. Anak mampik tadi bakal eh. Nyola mulai lu majak ke masa siang. Datuk murung panjang Ibrahim ko nyolam mengaji di kampung Perancis. Tapi nak pakai hikmah mengaji lah. Nan halal tu halal, nan haram tu haram. Minda kuat dantang je. Kapi siriak nak aku sesak malam ni. Sehinggonya mak orang kampung nak terima dia nyolam. Sehinggonya mama ulang nama peko datuk merung panjang si Musin si Muhammad Mutasir buyang mudo di kampung halamannya masing-masing yang tak ada orang nama timu kajinya lo. Bahkan mak di pengaduan ngelai di buru jual dia tengah malam. Nyomeng kasar ya. Akhirnya teman nuang lu ambam pek bakumpunya. Bakumpunya barang pek orang tanak nasi wok lado didengar kaji kada dirangkua kada do sawu aye mandikan diri tekan tua elo lawantah ko mengaji samo tau nyowa jo se Burhanuddin nya tararang hari kitu nak murinyo bersunati da dari mau orang datang mengaji kinyo ba mangku awak nak mu orang kampung ni mau kaji wa di masalah kitu ko mang koreksi diri demo introspeksi diri demo. Anggan orang nyawa di masalah nyawa. Satu pertanyaan kok. Di jawab lah dia si Muhammad Musim kubituna. Buya kan lah domi jenis awak pulang lah dah. Engkau si Muhammadin yang ada izin kan buya. Awak kan pulang lah kreatif lah eh. Mungkin buya lu reda kawak lah emang kunyuk kaji nak muang kempur dengan. Iyo atim. Reda guru ku membuya awak selamai mak. Kita mangun orang pego mak. Kinyo guru lu meja nak pulang awak pulang. Iyo tu ale. Kini betulah. Supaya kaji aku diterima dalam kampung. Anca awak balik kaji dia. Mau ulang ngaji dia mak. Namo dia. Baniye lah nak berampik kau mau. Kalau ubi-ubi yang kadang-kadang lah mana boleh mengaji. Nak kata ada tanda yang kadang mengaji dia. Tapi mak dia tak kena diri melelo diri lah. Akhirnya mak sepakai barang berampik berbalik ke mana aja. Nan si Abdullah oh tak kalau nak muri berampik kau barang ke arah solat tiba. Di nantian sini. Capek jadi situ mak. Tiba di mana aja. Nampak rampik kau tadi. Langsung mengharap buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Bakulah balik je kalian kau. Itu buya kan. Santai saja kan puan.
Wia ni tak ada tahu tadi ya. Sana ni dah tahu sana. Batu dua hari dengan puan. Padahal belum mula dengan puan dua hari je. Dua hari dengan puan lepas sekolah ya. Atu membia. Kami nak merampik ko. Tiba di kampung kami semasiang. Kami cibulu menangkan agama Islam ko membia. Kami pengen lurang banyak ko Islam. Tentu lu nyuri kaji. Tapi nak kenyataannya setiap kami nak bampik ko di kampung kami semasiang. Kami dimusuhi dengan kampung kami ya. Ndak perguno kaji kami, malang kami kali bunuh. Samantara nan Sye Burhanuddin lah batu atu yang nak muri. Lah sabu orang mengaji ke nyu ya. Baan samnau ya. Alun ikhlas bu yang ngaji kami. Lai to nak mo tak itu beda tu kami jadi. Iyo na sabananyo kalian kamu deko. Cep ya. Kalian kalau nak do biar jangan pulang mai. Pi kalian pulang ni. Aku semuridin tu lah biar izinan. Lai batin dunia akhirat kaji dan pengajian segalanya lah terukenyo. Nang kalian nak do izin dari ambo tapi kalian pulang. Tu balik. Tu balik biar. Ye. Kami pengen lo mau dengku semudin tu ya. Mengaji lo orang dah kami ya. Percuma yo kalau kami banyak kalau nak orang ngaji kami lo ya. Yo kalau takah tu ya, biarlah kami mulang ngaji sekolah ya. Kau patut dari Ali dan Ali malah. Dari Wati mah. Dia kena lalu nanti tu ya, aku mau ibu letih aja. Kalau dia jawab mengaji, jawab panggang berapi. Yo mak, awak nak dekat tu, ambon nak dekat tu. Pendok dia dekat nak ni. Kadang guru nak rajin pada awak. Guru lah mana guru awak tak ni mani-mani. Ya mo, nak mak-mak ke dia bertujuh tau. Ambo di pendok. Kadang-kadang guru lah mana nuang dua. Nak mo, ya nak kemah. Ada ilah lah, kemah tau awak. Kadang-kadang dia bau dia biar. Imam. Ya. Biar dah dope ngaji ni dah. Nilah. Ngaji. Guru dah macam awak ngaji. Ala ila ala. Malah kaji nak rapi. Ada ni nak mampik ko tekah tu lah melo di yo mama. Ya yo mata tekah tu ya ilah mulang ya li dah kami lihat. Malah beli ngaji ya li tu ngaji buat dia. Ah jadi nak kusum asyab dah ko nak letegam jadi nak mari dah. Ya, dia nak guru ku kan dulu ibu. Ibu air baru penjaga tekak ko nai. Dari Sumatera Barat ke bayu yang kekia. Akhirnya betul sudah ada kalian. Maaf ya. Nak usah nak lah mengaji bali ya. Nang kini bapa lihat lah kapat ka Minangkabau. Tamui sajolah angku Sye Burhanuddin. Sagalo kaji buya lah buya turunkan kenyo sadonyo. Dari A sampai Z, Ali sampai kaya, dunia sampai kaya akhirat. Segala kaji nanadu di kepala buya, nanadu di dadu buya. Labia turun sadonyo ka baliau Sye Burhanuddin. Nang kini kalian balik ke Minangkabau, turutlah aku Sye Burhanuddin, mengajilah kalian dianyo. A nan dianyo, itu nan di buya. A nan di buya, itu nan di baliau. Jadi pailah, baliklah balik. Di nawata katru biya Allah la biya izinan. Ana nan ku Sye Burhanuddin ko mama ketika anak muri gurunya Sye Abdurrauf jo kawannya na barampik ko mato ta rasul ti bol di nyo. De karanyo nyo lah di Allah reda guru. De karanyo nyo lah di sayang guru mak ti bol rasul ke nyo. Bawa sonyo na barampik ko la di opor di guru awak awak kemanya. Capek jadi situ. Sadang basan tuang anak muri lami baratu-ratu di tanya medan. Anam berampik kula mulai mak meninggalkan Banda Aceh menuju daerah Minangkabau. Tak kalau nam berampik kau tiba. Angku Sye Burhanuddin kau mak lah menyediakan surau ampik buah di Padang Sigaludi. Di mana letaknya Padang Sigaludi tu mak? Di tampik kubur buaya kini. Jadi nan ulaan tu dulu Padang Sigaludi nama tu mak. Ya. Bagaimana mana mau nyulaan lain? Ah, kau sejarah dulu kita ketahui.
Dulunya Padang Galundi namanya. Di Padang Segalundi itu lah disiapkan surau ampek buah dek beliau guru kita. Untuk orang nak ampek kau, untuk majah. Capek jalan tibok. Ketika nak berampik kau lah tibok di Tanjung Medan, itulah bertemu yang aku sebelum din. Ketua. Yo. Angku-angku. Bagaimana ini angku-angku? Angku Ibrahim. Angku Syed Muhammad Yusin. Buya Mudo. Muhammad Tasir. Lain kepuk-kepuk pada dekat mah. Serap mah. Alhamdulillah. Itu mawai angku sebelum din. Kami mudiku majalah cerita kami. Bah, ialah curhatlah awaklah sepakawan nama selepik seketiruan, sanasib sepajuangan. Kita dulu kan sama-sama pulang. Yo, lah itu suri bu. Cuma nang kami nak berampikku, wayangku semenudin. Di kampung kami masing-masing, yang kaji kami tak ada orang nanti bu. Kami ni peradun orang. Tu bah, yo, tanpa sepengetahuan dengan engkau, kami lah balik ke Aceh. Tu mengapa ke Aceh dia? Yo, mungkin guru awak lu datang ke kami lah. Kaji lu putih, kami lu pulang. Betul, biar ke Aceh. Tu bah, kecik biar. Nak kecik biar, mereka mengaku sebenarnya. Kami disuruhnya melanjutkan kaji dan pengajian ke engkau. Ayo tolonglah kami, waiku sebenudin, kurang tuku, alamah balau, sentiang mabilai. Takaluk bajagua, lupu baingian. Kami pengen lo dapat kaji, waiku sebenudin. Ajarlah kami. Taman mu'ala ku sebenudin. Akhirnya mamak tak lo pongah angku sebenudin kau. Pongah nak tiba, sombong pun tak datang. Kata orang terluncur oleh. Guru-guru, kawan-kawan, kita kalah sama mengaji, mah. Mangaloh, kamu nanti kaji kamu. Kini betul solah. Awak kurang tu kuat mana kuat salah. Kuat lama lawa malawa sentiang milai-milai. Sebab kita pun nak adonan sempurna. Alimu yang digiakan Allah kamu, lu tentu ada yang bangku. Alimu yang ada yang mungkin lu tentu ada yang boleh. Kini betul solah. Kita sama-sama berjuang jual awak. Ambulah menyewakan surau ampek buah di sepadang segelundi. Nanangku nambah ampek ko. Ayo, majalah sinan. Sama-sama majal sawak leh. Takatu sajonyo mamaknya papa. Mangkonyo namonyo padang segelundi tu ulaan namonyo. Tampik manulaan urang nambah ampek urang. Dia disuruh dia angku siang dera. Okey, nyo tulaan. Nyo ulaan ke padang segelundi. Kerana surau lah sudah dibangun ampek buah di situ. Kentuk majal urang nambah ampek. Itu hebatnya angku siap Burhanuddin Kumak. Wajarnya kiramai. Kenapa? Ibadahnya tinggi, nyoranda hati, indak sombong di takabur. Parangai Abu Jaya labi, parangai Ibili lagi. Ya wak, kadang-kadang ke itu nama sarang dalam diri ya wak. Parangai Abu Jaya, ngadang dalam badan awak. Parangai Ibili yang dibaculai. Sombong tiba, takang gua datang. Awak bodoh lah gak orang cadia. Dia bantuan 10 yang tak nak pada gai. Banyak orang tak kata, tinggi ruk pada betul. Akhirnya walai, iyo ilmu tu nak mu menurut jawab dong. Kenapa? Ilmu tu suci, nyu akan terletak di tempatan suci. Amangkonyo mamak cerita para waliku para lu kita baca. Awak mencontoh mengiringi. Ko nak kemudiannya mana indak malah tapi bisa mengiringi. Mudah-mudahan ilmu ko yo dapat dah awak. Bisa awak aman, bisa awak telusuri, bisa awak resapi dan terakhir bisa kita amalkan. Itulah sejarah aku si Burhanuddin mak. Panjang ceritanya ila pukul sebalik. Dan boleh tak kawal mentar ke mak. Cik mamak cik mana ngai ni. Boleh tak kawal boleh. Pilih-pilih kita sambung cerita kau dia mak. Iaitunya aku semurudin. Lah maulah anak muridnya ke Padang Segelundi. Ampik orang. Sampailah berjaya Islam mak. Lah bertambah banyak orang yang masuk Islam. Lah tambah banyak orang yang mempelajari Islam. Sampai nanti mak ceritanya aku semurudin membuskan nafas yang terakhir. Iaitunya di Tanjung Medan. Panjang ceritanya. Jadi mudah-mudahan pada malam kini mak pertemuan kita diberkahi oleh guru
disafaati oleh Nabi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambo nama menyampaikan tuntuang amal ibadah mengulang-ulang kaji di kita nama nanga tuntuang jadi pedoman di masa yang ke depan, tergugah hati tani dia tiawa untuk menterimu. Mudah-mudahan kita bisa lo mencapai seperti guru-guru awal yang terdulu, kajinya banyak, amalannya sambuah, hatinya rendah, jiwanya berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kuadu katunan terorong mencunan terompek mak. Ya.